Ya. Mana ada yang aman? Sudah ya. Ustazah mulai pembelajaran hari ini. Ustazah salam dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, siap berdoa. Siapa yang sana? Ya. Siap berdoa. Ayo, gimana posisinya? Duduk yang sempurna, tangan di depan. Mari menundukkan kepala dan memejamkan mata. Bismillahirrahmanirrahim. Mana? Biasanya baca apa? Coba dibikin apa tehannya? Ya, pintar semua. Jadi semuanya tematiknya disiapkan. Tematik dulu ya kita. Sudah pintar. Ya, sudah siap tematiknya. Sudah. Ustazah ingin bertanya. Hari Senin, ada yang ingat hari Senin tematiknya belajar apa? Hari Senin? Tidak tahu. Ya, biar saya tanya. Selama satu minggu, Senin sampai Kamis ini belajar apa? Yuk, sama anggota badan. Anggota badan, terus apa lagi? Anggota badan. Lambang bilangan. Lambang bilangan, apa lagi? Lambang bilangan. Lambang bilangan. Apa lagi? Yuk. Panca indera. Panca indera, betul. Terus apa lagi? Apa kemarin Srisma belajar apa? Kemarin sama Srisma belajar apa? Nektari. Coba Ustazah tanya lagi. Kalau anca bilangan, anggota tolong. Terus. Bahasa Jawa. Tematik dulu. Tanya tematik. Yang tematik. Iya. Panca indera apa saja sih? Coba sebutkan panca indera. Mata, hidung, mulut, semua panca indera. Mata, mulut, hidung. Gimana sih Ustaz, kok enggak tahu ya? Lambang bilangan itu gimana? Lambang bilangan huruf. Ya, terus bilangan huruf lambang bilangan angka.
Ustazah tanya-tanya dulu, nanti harus gimana ya. Terus Ustazah tanya, kemarin itu belajar sama Usrisma itu tari. Nah, tari itu apa sih? Joget. Ayo, coba dibaca. Kemarin catatannya. Kemarin itu menari kan pakai lagu. Nah, nadanya lagu itu ada dua. Nada apa dan apa coba? Lambat, cepat. Gerak cepat dan gerak lambat. Pintar. Nah, kalian ternyata sudah mengingat. Pintar mengingat dan masih mengingat materi selama satu minggu. Nah, sudah. Sebelum kita lanjutkan, Ustazah ingin absen dulu. Ya, coba dimatikan dulu mikrofonnya nak, semuanya. Matikan dulu. Iya, pintar. Nanti yang Ustazah panggil, silahkan bilang, I am here, bisa ya. I am here, gitu ya. Coba Ustazah mulai. I'm here. Ayo kan belum Ustazah panggil. Coba Ustazah mulai. Mbak Atia Naila ada? Atia Naila? I'm here. Oke, good job. Lalu Mbak Atia Nareswari. Atia Nareswari? Are you here? Oh, enggak ada. Mas Axel. No. Mas Axel? No. No. Mas Alzuba? Yes, I'm here. Okay, good. Mas Arjuna? Mas Juna. Mas Juna ya, yang ini. No. Mbak Shiva? My name. Oke, okay, good. Mas Ataya. Mas Ataya, are you here? Oh, iya, Mas Ataya. Mbak Kalista. Oke, okay, good job, Mbak Kalista. Mas Cio. Mas Cio, are you here? Jawabnya gimana? Ayo tadi, I am here. Iya. Good job. Mas Joha. Mas Joha. I am here. Where are you? Yes, oh iya. Yeah. Mas Joha, kameranya mati ya? Let's get this to on the road. Mbak Farah. Mbak Farah. Mbak Farah. Where are you? Ya, us lagi dipanggil mama. Oh iya, kameranya dinyalakan ya. Mas Juno. Mas Juno, are you here? Here. Oke, good job. Mas Pasha. Mas Pasha. Mas Pasha. Here. Oke. Mas Novel. I am here. Oke, okay, good job Mas Novel. Mas Nizam. Apa? I am here. Oke,
Oke. Mas Safa. Where are you? Okay, good job. Mas Nabik. I am here. Okay. Oh, Mas Nabik bajunya belum jadi ya? Ya, baru dijahit besok Sabtu. Oh ya, yeah. Mbak Najma, are you here? Okay, Mbak Najma. Mas Rafardan, mana ya? I'm here. Okay. Mas Ryan kah? Mas Ryan kah? I am here. Okay. Mbak Safir. I'm here. Okay, Mbak Safir, thank you. Mbak Sarah. I'm here. Okay. Mbak Saula. I am here. Okay, good job. Mas Ida. I'm here. Okay. Mbak Zunaira. I am here. Okay, good job. Terima kasih semuanya. Oke. Dengarkan instruksi ustazah ya. Nanti ustazah akan menunjukkan latihan soal. Nah, jadi kalian cukup menulis jawabannya saja. Jangan diucapkan jawabannya, cukup ditulis jawabannya di buku tematik. Ya. Jawabannya saja. Ya. Ustazah ulangi, nanti ustazah menampilkan soal, kalian membaca dan menjawab dalam hati, jangan diucap, ya, ditulis di buku tematik jawabannya saja. Contoh, jawabannya A, B, gitu terus nanti ditulis jawabannya A ini. Ditulis gini ya, contohnya, nomor 1 jawabannya B, tari, ditulis keterangannya juga ya, bisa. Bisa. Ya, bisa kita mulai. Jawabannya semuanya seutang. Ditulis jawabannya beserta tulisannya. Itu contohnya. Jawabannya saja keus. Ya, soalnya enggak usah ditulis ya. Ya. Sudah siap? Tematik. Iya. Apa? Kan buku tematik 1. Jawabannya ditulis di buku tematik 1. Sudah siap? Ya, ya matikan dulu mikrofonnya semuanya. Sudah. Ya, matikan dulu mikrofonnya semuanya, Nak. Mas Cio, ya, good job. Ustazah mulai ya. Sudah terlihat di layar? Sudah. Ini enggak usah. Sudah, ini enggak usah ditulis ya. Jadi kita mulai latihan penilaian harian tema 1 subtema 2. Bentar, ustazah stop dulu ya. Ayolah. Sebentar ya. Nah, sudah terlihat di layar. Jawabannya saja ditulis jawabannya saja. Jadi di contoh nomor 1. Oke. Okay. Tari, ditulis keterangannya ya. Jangan diucapkan ya jawabannya, ditulis saja. Oke.
Sudah? Belum, baru nomor 2. Oh iya. Sudah. Yang sudah menunggu temannya dulu ya. Masih dibenerin. Layarnya enggak kelihatan. Ini datang. Layarnya enggak kelihatan. Ya sudah. Sudah kelihatan. Sudah. Barusan. Ya. Ditulis jawabannya saja. Soalnya nanti tidak bisa ditulis. Ya. Sudah. Ya, nunggu yang belum ya. Itu ditulis lidah aja. Ya, dikasih keterangan. Itu A atau B juga. Contohnya A, lidah. Gitu. Atau B. Sudahlah. Bentar, yang sudah. Yang belum ya. Belum. Ya, dikerjakan dulu. Sudah. Sudah. Kita nunggu yang belum ya. Udah semua, Us. Iya, Mas Juno. Belum. Nunggu yang belum ya. Saya sudah, Us. Iya. Belum. Oh iya, Mas Juno, jangan ditunjukkan jawabannya. Disimpan saya dulu. Saya sudah. Iya, Mas Nizam. Lanjut nomor 3. Bentar, nunggu temannya, ada yang belum, Mas. Sudah? Belum. Belum. Masih nomor 3. Oh, ya sudah. Sudah ya. Sampai nomor 3. Kok nomor 3? Belum sampai nomor 2. Sudah sampai nomor 10. Kok bisa sampai nomor 10? Ustaz, ini biasanya sampai nomor berapa? Sampai nomor 10. Seperti minggu kemarin. Bukan? Sampai nomor 10. Sampai nomor 100. Loh? Nanti waktunya enggak. Sampai nomor 500 juta. Sampai nomor 500 juta. Sudah semuanya? Saya sudah. Belum satu lagi. Mbak Nadia Nareswari sudah masuk belum ya? Belum. Mbak Nadia Nareswari, are you here? Oh, belum masuk. Iya, asli. Saya sudah. Sudah. Ada yang belum? Ada. Enggak. Oh, coba yang sudah jangan jawab, yang jawab yang belum ya. Jadi ustazah tahu. Sudah. Mas Syafa sudah? Lanjut. Belum. Oh, belum. Bentar, nunggu yang belum. Kok akun Siti ada 2? Apa? Apanya? Akun Siti ada 2.
Iya kok kan ada dua sih. Ya kan satunya lagi apa menunjukkan satunya gambar Risma. Coba. Kenapa punyanya Ustrisma harus si? Iya, soalnya akunnya sudah dibuatkan sama pihak sekolah, jadi pakainya yang ini. Mas Safa sudah. Selain Mas Safa siapa yang belum? Saya kok nggak ngerti. Saya kok juga nggak ngerti. Apa? Apanya yang nggak ngerti? Saya juga kok nggak ngerti. Akun Siti. Aku ngerti yo. Siti kayak yang temennya Udin. Halo, aku kenapa ngerti? Tulis jawabannya aja. Iya, tulis jawabannya. Saya dulu gak ngerti-ngerti. Saya dulu yang gak ngerti-ngerti. Siapa yang belum? Ada yang belum? Yang belum siapa ya? Anda langsung nomor. Mas Safa belum? Belum. Mas Safa ditulis jawabannya saja. Soalnya nggak usah ditulis. Siapa yang belum? Sudah semuanya? Mbak Zunaira sudah? Sudah. Mbak Sarah sudah? Mbak Sarah sudah? Ya. Mas Safa sudah? Mas Safa sudah? Lanjut. Lanjut ya kita. Ya, coba dimatikan dulu mikrofonnya semuanya. Matikan dulu, Nak. Oke. Matikan dulu mikrofonnya, good job. Lanjut, nomor 3. Dijawab dulu. Ditulis jawabannya saja. Ditulis jawabannya. Sudah. Iya, yang sudah. Nunggu yang belum. Saya sudah, Us. Iya, nunggu yang belum ya. Saya sudah sampai. Saya pertama sudah. Ya, nunggu yang belum, nunggu temannya. Saya udah sampai nomor 5. Ini lo masih nomor 3, kok bisa sampai nomor 5? Ngebak sendiri soalnya tahu-tahu paling tahu dari mana soalnya. Mas Doha sudah Ustazah, saya sudah. Iya, sudah. Lanjut ya, nomor 4. Nah, nomor 4. Saya belum. Ya, ditulis jawabannya saja ya, Mas Safa. Dibaca, lalu ditulis jawabannya. Dah! Iya, Mas Rafadhan, tunggu temannya ya. Ustazah, Zunaira sudah. Oh iya, Mbak Zunaira sudah sampai nomor 4. Sudah. Mas Juno sudah. Sudah, saya sudah. Iya, Mas Nizam.
Saya sudah, Us. Ustazah, saya belum. Ya, Mbak Saula dikerjakan dulu. Ustazah tunggu. Saya sudah. Saya sudah, Us. Iya, Mas Tio. Saya sudah sampai nomor 4. Iya, Mas Zia. Saya sudah sampai nomor 4. Saya sudah sampai nomor 4. Saya sudah sampai nomor 5. Lu kok sampai nomor 5? Ini kan masih sampai nomor 4. Semua sudah. Ada yang entar. Tulis nomor 5 duluan ayo aku. Ya nunggu temannya no. Mas Ataya sudah. Mas Safa sudah? Belum. Oh, Mas Safa belum. Nunggu temannya dulu. Kenapa belum? Mas Safa sudah? Semua. Nah, ada yang belum nunggu temannya. Saya semua sudah. Coba ustazah manggil, coba ustazah bakalan manggil satu-satu. Beberapa deh, bukan satu-satu. Mbak Syifa sudah? Sudah. Mbak Atskia Naila sudah? Sudah. Mbak Kalista sudah? Sudah. Mas Doha sudah? Sudah. Mas Doha sudah. Mas Pasha sudah? Sudah. Mas Nizam, Mas Nizam sudah dari tadi ya malahan. Terus Mas Novel? Sudah. Oke, sekarang Mas Syafa sudah? Mas Syafa sudah? Sudah. Berarti sudah semua ya? Kita lanjut nomor berapa ya berarti? 5 itu yang aku mau. Oke, nah coba dibaca soalnya dalam hati, jawabannya ditulis. Ustazah itu gambarnya yang 6 itu ya? Iya, yang hijau, angkanya yang hijau ya, yang itu. Sudah. Ya, nomor 5, angkanya yang hijau. Sudah, lanjut, nomor? Sudah, Us. Saya. Saya sudah, Us. Nomor 6 sudah. Nomor 5. Itu nomor 6 sudah muncul. Nomor 6 sudah muncul. Aku sudah dari tadi sudah. Mas Rafardan, saya sudah cepat. Iya, Mas Nizam juga. Saya dari tadi sudah. Aku yang belum ya. Sudah. Sudah semua. Saya sudah semua. Sudah semua, ini gampang.
saya sudah sampai nomor 6. Siapa ya sampai nomor 6? Tadi siapa yang bilang sampai nomor 6? Fazia? Saya sudah sampai nomor 7. Saya sudah sampai nomor 9. Tadi. Saya sudah sampai nomor 20 juta. Ini belajar loh, bukan bercanda. Saya sudah sampai 500 juta. Kok bisa sampai nomor 1 miliar. Kok bisa sampai nomor lebih dari 6 itu dapat dari mana? Dapat dari mana coba? Enggak tahu. Dari mana kamu? Tapi enggak yang lihat. Oh iya, nunggu temannya yang lanjut belum ya. Nomor 9. Loh, kok nomor 9 ini masih sampai nomor 6? Setelah nomor 10. Ya, setelah angka 6. Setelah angka 6 nomor berapa? 7 sama 8. 7 sama 9 sama 10 sama 11 sama 12 sama 13. Aku udah sampai 100. Bisa ditunjukkan jawabannya. Mas Pasha enggak usah ditunjukkan. 100. Ya. Coba Ustazah tanya yang belum selesai siapa ya? Ustazah tanya yang belum selesai. Sudah semua ya berarti. Ustazah lanjut. Lanjut nomor 7. Dibaca soalnya dalam hati, jawabannya ditulis di buku. Saya duluan. Ini kemarin belajar sama Us Risma apa Ustaz? Sudah sampai nomor 7 saya. Ustaz Risma. Iya, Min. Saya sudah sampai nomor 8. Coba lanjut nomor 8. Delapan. Itu Us. Di mana? Bentar. Ya, nomor 8 sudah kelihatan ya. Saya sudah, Us. Saya sudah sampai 500 triliun. Coba, Ustazah pengen tanya, 500 triliun itu nolnya ada berapa? Gak tahu. Mungkin nolnya ada 500. Coba Ustazah. Itu mah gak terhingga. Kalau 100 rupiah itu nolnya ada berapa? Ada 100 ribu. Kalau seratus ribu, nolnya ada berapa? Ada dua. Lima. Ada berapa ya ribu? 576 ribu. Mas Juno, sudah Mas Juno. Coba Ustazah mau tanya yang belum selesai. Siapa yang belum selesai? Yang sudah selesai jangan jawab. Ustazah ingin tanya yang belum selesai.
Mas Safa belum selesai. Ya. Belum. Ya, tunggu ya. Lanjut. Bentar, nunggu yang belum. Mbak Zunaira sudah? Sudah. Iya. Mbak Sarah sudah? Sudah, Us. Iya. Mbak Safir? Sudah. Mbak Kalista belum? Sudah. Sudah. Mas Rayanka? Sudah. Ya. Mas Doha sudah? Sudah. Mas Cio? Sudah. Mas Pasa? Sudah. Ya, Mas Safa sudah, Mas? Oh iya. Bentar ya, nunggu temannya. Mas Safa dia nulis soalnya. Mas Safa jawabannya saja ya. Aku sudah sampai nomor 8. Aku sudah sampai nomor 10. Iya. Aku udah selesai, jadi aku mau makan. Aku mau lihat. Enggak, tadi kan Ustazah. Aku sampai 20. Ustazah kan bilang, tadi Ustazah sudah memberi waktu untuk makan dan minum. Sekarang jangan makan minum. Ya, nanti dulu. Aku belum makan siang. Loh, sekarang jam berapa, yo? Kok makan siang? Aku sudah. Mas Safa sudah? Aku tengah 9. Lanjut. Makan siang. Lanjut. Nah, nomor 9. Dibaca soalnya dalam hati, jawabannya ditulis di buku tulis. Mas Al-Zubah, sudah. Nomor 9? Sudah. Belum. Ayo, dibaca soalnya dalam hati, jawabannya ditulis di buku tulis. Sudah. Saya sudah dari jam 7. Saya sudah. Nunggu yang belum. Saya sudah. Sudah. Lanjut ya. Belum, saya Us. Ya. Sekarang saya belum, Us. Ya, Ustazah tunggu. Saya sudah. Nah, yang sudah silakan dikerjakan nomor 10. Yang sudah silahkan dijawab nomor 10. Sudah terlihat? Sudah! Nunggu yang belum ya. Saya mau sampai nomor 10. Saya sudah sampai nomor 10. Iya, Mas Ataya, kenapa? Ada apa? Saya sudah sampai nomor 11. Iya. Saya 12. Tunggu yang belum ya. Saya sudah sampai nomor 22. Ustaz. Ayo, masa manggilnya Ustaz? Kalau manggilnya gimana? Ustaz Z. Iya, atau panggilnya Usrisma gitu saja. Ustazah Risma, boleh tanya? Iya, kenapa Mas Noval? Ustaz Jogus kemana? Toh biasanya yang ada setiap hari Ustaz Jogus. Iya, Ustaz Bagus lagi ada kepentingan. Jadi, yang gantiin Ustaz Risma.
Kan ujian bahasa Inggris. Iya. Sudah. Kepentingan apa Ustazah? Kepentingan pribadi, Nak. Nanti di akhir Us Risma kasih tahu kenapa Us Bagus nggak bisa dampingi kalian. Sudah semuanya? Kapan bisa sama Us? Sama Us Bagus nanti kalian ketemunya hari Selasa. Waktu iya. Nanti hari Senin kalian sama Bang. Iya, nanti hari Senin kalian sama Ustadz Heru dan Usdiana, enggak sama Ustazah di sekolahan apa di rumah? Gimana? Rumah. Gimana Mas Nizam? Ustazah di sekolah apa di rumah? Ustazah di sekolah. Besok libur. Iya, besok libur. Besok hari apa? Libur bis satu. Besok. Ayo, satu kan libur. Ye! Apa libur? Ingat. Nanti malam aku malam. Nanti kalau aku mau tidur jam 1. Sudah selesai. Okay. Semuanya. Sudah selesai semuanya. Sudah. Ya, sudah. Kita dari atas lagi ya. Oh iya, ada yang belum? Kita lihat di sinetron. Gimana Mas Noval? Bisa nonton HP. Agak bisa main HP game. Sabtu Minggu juga di wifi kok Ustazah. YouTube. Apanya? Monitoring agama. Iya. Sabtu Minggu juga diisi. Ya, jadi sesuai instruksi ya, kalau di grup itu dikirim monitoring, berarti itu tiap hari diisi. Itu wajib tak itu Ustazah? Wajib, itu juga masuk nilai kalian. Ini pelajaran. Oh, begitu ya. Ustazah, saya mau tanya. Ustazah. Ya. Latihan PHT masuk PHT. Nah, sudah. Ustazah, saya mau tanya. Iya, siapa yang mau tanya? Silakan tanya dulu. Kenapa? Kalau monitoring itu halaman itu yang bisa lihat poinnya cuma Ustazah. Ya, nanti kalau semuanya bisa lihat, nanti kalau ada yang ngerubah gimana? Ayo. Gimana Mas Gio? Kalau ada yang apa? Ustazah. Iya, Mas Gio. Ustazah. Ya. Ini saja toh. Apa Mas Yo? Ini nanti enggak sama Ustaz Bagus kan? Sama nanti tetap sama Risma saja kan? Iya. Sudah ya. Coba ya. Matikan dulu mikrofonnya. Nah, sudah matikan? Sebentar. Nanti Ustazah ingin manggil. Jadi yang namanya dipanggil, silahkan mikrofonnya dinyalakan. Kalau paham, silahkan acungkan jempol kalian. Paham? Oke, good job. Ustazah mulai ya. Kita bahas jawabannya apa ya. Bentar. Apa bahas? Coba Ustazah ingin manggil Mbak Zunaira. Tidak. Nah, ayo diam dulu. Ayo matikan dulu. Ustazah manggil Mbak Zunaira. Mbak Zunaira. Iya. Ya, Ustazah minta tolong ya. Dibacakan soalnya. Indah perasa yang kita miliki adalah Alisa. Jawab, jangan dijawab. Oh, dijawab sama Mbak Zunaira. Coba
Coba dilihat jawabannya masing-masing. Indra perasa yang kita miliki adalah jawabannya apa? Lidah. Jawabannya lidah. Ayo. Apakah semuanya jawabannya betul? Satu. Apakah jawaban kalian betul? Yang kalian tulis nomor satu, coba dicocokkan. Betul. 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 Lidah betul. Ini lo lidah. Lidah. Ini lidah ular lebih panjang. Coba. Sekarang Ustazah ingin manggil lagi. Ustazah ingin manggil Mas Ataya. Mas Ataya. Mas Ataya ada? Mas Ataya, mikrofonnya dinyalakan coba. Ada, Us. Coba bacakan soalnya. Jangan dijawab ya. Ya. Indra perasa mencari kita miliki adalah dua kata ya. Nomor dua adalah nomor dua, bukan nomor satu. Nomor dua. Nomor dua. Sebelum makan kita harus ya, sebelum makan kita harus, ayo apa jawabannya? Cuci tangan dan berdoa. Cuci tangan dan berdoa. Ayo, yang jawabannya betul siapa? Nomor 2 yang jawabannya betul. Aku. Saya. Aku. Lanjut. Cuci tangan dulu baru berdoa. Cuci tangan lalu berdoa baru kita bisa makan. Lanjut. Masa berdoa habis itu cuci tangan. Sekarang Ustazah mau manggil Mbak Saula. Mbak Saula, coba bacakan soalnya. Ya, nomor tiga, Us. Ya, jawabannya tidak usah. Soalnya saja. Soalnya? Iya. Coba semuanya jawabannya apa nomor tiga? Nomor tiga, dengan berolahraga dapat membuat tubuh menjadi sehat. Jawabannya semua ya. Jawabannya betul semua ya. Lanjut. Pak Ustazah. Ustazah ingin manggil Mas Pasa. Yang lainnya silakan dimatikan dulu mikrofonnya. Mas Pasa, dibaca soalnya. Mata gunanya untuk melihat. Iya, jawabannya apa? Semuanya jawabannya melihat. Sudah? Siapa yang jawabannya? Ayo. Tujuh. Terus semua ya? Iya. Oke, tujuh. Nah, nomor selanjutnya. Nah, Ustazah ingin manggil Mbak Najma. Najma. Mbak Najma.
Tolong bacakan nomor 5. Nama bilangan di samping ini adalah 6. Jawabannya adalah 6. Oke, good job. Ayo. 6. Saya ingin tanya, tadi nomor 1 sampai 5 semuanya betul semua kan? Jawab betul. Kalian? Benar. Betul. Ya. Saya benar semua jawabannya. Good job. Emang pintar kalian tuh. Nah, sebelum kita lanjut, Ustazah ingin kalian menyebutkan yel-yelnya 1C. Nah, biar semangat. Aku yang pimpin. Oke, Mas Rafadhan yang pimpin. Iya. Mas Rafadhan dulu yang pimpin. Ayo. Silakan. 1C. Cakap, nomor 6. Ustazah ingin manggil Safa. Coba yang lainnya dimatikan dulu mikrofonnya. Ustazah manggil Mas Safa. Oke. Okay. Matikan dulu nak mikrofonnya. Nah, Mas Safa. Ya. Tolong bacakan soalnya nomor 6. 9. Nomor 6, Cok. Soalnya dibacakan. Mas Safa, bisa dengar suara Ustazah? Ya. Ya, coba bacakan nomor 6. Ya, nomor 6 baca. 6. Nomor 6 soalnya. Lambang bilangan 8 adalah jawabannya apa semuanya? 8 semua. Ada di A atau B? Sudah, lanjut. Nah, sekarang Ustazah ingin manggil Mas Juno. Mas Juno, yang lainnya tolong matikan dulu mikrofonnya. Matikan dulu, nak, selain Mas Juno. Iya, Mas Juno. Silahkan dibaca soalnya nomor 7. Agen tidak lambat. Iya, betul. Coba semuanya. Jawabannya apa? Dalam gerak. Dalam tarian. Ambat. Ambat apa? Ambat aku. Ambat. Coba. Cepat aku. Sekarang Ustazah mau manggil Mbak Askia. Mbak Askia, minta tolong bacakan ya. Askia Naila, Askianya ada 2. Nah, Mbak Askia Naila yang ini. Tolong bacakan. Contoh anggur tubuh yang tidak boleh disentuh adalah. Jawabannya apa semuanya? Dadah. Lanjut.
Ustazah ingin manggil sekarang Mas Rayan kah? Maya. Mas Rayan kah? Silahkan Ustazah minta tolong bacakan soal nomor 9. Ketika ada teman hendak memegang dada kamu harus berani berkata tidak. Coba semuanya jawabannya apa? Nomor satu adalah. Oke, lanjut ya. Ustazah mau manggil Mas Juna. Sekarang Mas Juna. Mas Juna, ada Mas Juna? Saya izin ke kamar mandi. Iya, silahkan. Mas Juna, are you here? Mas Juna? Gak ada Mas Juna. Mas Juna? Gak ada ya Mas Juna? Ya udah. Nanti aja deh kalau gitu. Saya mau manggil Mas Naufal deh. Mas Naufal. Saya mau izin ke kamar mandi. Ya, silakan. Mas Naufal. Ya. Bacakan soal nomor 10. Oke. Anggota tubuh yang dapat bergerak saat menari adalah tangan. 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 Gerakan saat menari adalah tangan. Sudah semuanya dilihat jauh, dilihat bukunya. Yang mendapat nilai 100 siapa ya? Aku, apa semua betul? Aku. Mas Rafar dan Mbak Zia. Aku. Iya, good job sekali. Pintar semuanya. Sudah? Semuanya coba yang nilai 100 dikasih nilai 100 sendiri. Ada kayak katung tadi. Aku dikasih coba. Itu 10.000. Aku sudah dapat 500.000. Aku sudah sampai 20.000. Aku sudah sampai 700 triliun. Aku sudah sampai 56 triliun. Aku enggak terhitung. Dengarkan Ustazah dulu, matikan maksudnya, mikrofonnya. Maksudnya enggak bisa ditutup. Iya, matikan dulu. Nah, kita enggak bisa dengar. Iya, matikan dulu mikrofonnya. Nanti saat mengerjakan di Google Form, ya. Nanti mengerjakannya seperti ini ya. Jadi hati-hati mengerjakannya biar nilainya mendapat 100. Ya. Bisa ya kalian mengerjakan. Cari apa? Nanti ada link dikirim sama Gus Heru. Nanti itu adalah penilaian harian kalian. Ya. Jadi ngerjainnya nanti kayak gini. Monitoring. Bukan, ada lagi. Nanti ujiannya ada sendiri PH-nya. Ini tadi kan kemarin. Us pelajarannya segini saja toh, Us. Gimana Mas Dio? Pelajarannya segini saja. Itu yang dikirim kemarin. Udah. Ya, tematiknya cukup segini.
ya. Nanti kalian mengerjakannya di Google Form. Ya, ya, ya. Ayo, 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 ayo. Sekolahnya udah selesai. Sekolahnya udah selesai toh, Us. Belum selesai, Nak. Jadi, Ustazah ingin tanya Google Form-nya yang dikirim kemarin. Nanti ada lagi Google Form-nya nanti ada lagi nunggu informasi selanjutnya ya. Sudah ada yang ingin dilakukan mengenai tematik? Ustazah, gimana Mas Fardan? Bahasa Inggrisnya sama Ustazah dari iya, kalau ini sudah selesai nggak ada yang tanya, kita lanjut bahasa Inggris. Sudah, tidak ada yang tanya lagi. Kalau kita sudah selesainya jam berapa? Iya, ini mau selesai tematiknya, kita lanjut bahasa Inggris ya. Tapi selesainya jam berapa? Selesai apa? Selesai meetingnya. Selesai meetingnya nanti jam 10. Ya, iya kan, betul, biasanya jam segitu. Bukannya jam 10 lah. Selesainya. Tak selesainya toh. Tak selesainya. Jam 10. Di jadwal tetap jam 10. Nah, ya. Sudah. Coba tematiknya close. Close the book. Ya, buku tematiknya ditutup, disimpan, ya. Sekarang open your English book. Silahkan. Buku Inggris. Yang mau sananya. Nih, kutunjukin. Good job, Mas Rafardan. Semuanya sudah siap buku bahasa Inggrisnya? Sudah, Mas Nabi? Sudah? Sudah. Good job. Mas Pasha? Sudah siap buku bahasa Inggrisnya? Sudah. Semuanya sudah siap? Sudah, Om. Sudah. Coba dinyalakan mikrofonnya, Nak. Ayo videonya, sorry, kameranya. Mbak Fong, kameranya enggak nyala ya? Nah, sudah? Ustazah mulai ya. Good morning, everyone. Good morning. How are you today? Good morning. Gimana? How are you today? How are you today? Good. Ayo lupa kan? Ulangi lagi coba. How are you today? Aku lupa. Ayo ulangi. Coba matikan dulu mikrofonnya. Saat Ustazah bilang good morning everyone, jawabannya semuanya good morning Us. Ya. Lalu saat Ustazah tanya are you okay, jawabannya semuanya great, good morning. Bukan itu. Kalau saya tanya how are you today, jawabannya great, wonderful. Great, wonderful. Great, wonderful. Juga bilang great, wonderful. You lulusnya bisa. Kita mulai ya. Kita mulai ya, Mas Nizam. Kita mulai ya. Great, wonderful. Great, wonderful. Ariel. 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 Ariel
Mas Al-Zubair. Oke, okay, kita mulai. Good morning everyone. Good morning. How are you today? I'm great. Wonderful. Ustazah tanya, kita belajar apa ya biasanya? Apa? Kemarin biasanya belajar apa? Greeting. Berarti apa saja yang disebutkan? Greeting. Wonderful. Yang pertama, good. Ya, sekarang sudah kedengeran? Sudah. Matikan mikrofon. Matikan dulu mikrofonnya. Kita mulai ya. Matikan mikrofon. Iya, good job, Mas Nizam. Please turn off your microphone. Matikan mikrofonnya. Matikan dulu, Mbak Sarah. Iya, good job. Kita mulai. Ya, dengarkan dulu Ustazah. Nanti saat Ustazah minta ditulis, baru kalian menulis. Saat Ustazah bilang atau tidak minta untuk ditulis, jangan ditulis ya. Jadi jangan tanya, Us ditulis, jangan tanya gitu ya. Tunggu perintah. Udah sering dibilangin Ustaz bagus, tapi mereka nggak mau dengerin. Ya, Ustazah ulangi lagi. Jadi nunggu instruksi dari Us Risma. Oke, paham? Bentar, Ustazah. Bukakan dulu. Sudah terlihat di layar? Belum. 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 Yes. Good job. Okay, dengarkan Ustazah. Today we will study about partings. Jadi hari ini kita belajar mengenai partings. Partings itu apa sih, Us? Aku nggak tahu. Acara. Aku nggak tahu. Itu party, bukan partings. Partings itu artinya ungkapan berpisah. Jadi bilang dadah, terus bilang kalau Islam dalam bahasa Islam kita kayak mau bilang assalamualaikum, aku mau pergi dulu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya. Hai boys. Kalian cuma bercanda. Assalamualaikum. Minggu kemarin. Salam. Minggu kemarin di PowerPoint yang Us Risma kirim itu sudah ada beberapa yang Us kirimkan mengenai partings atau ungkapan perpisahan. Nah, gak tahu. Coba ini kemarin gimana ucapannya? Gambar ini kemarin ingat? Good night, good night, good night. Aku juga nih ngomong pada solo. Good night. Ayo, artinya good night apa? Masih ingat? Selamat malam. Selamat malam berpisah. Jadi boleh diucapkan good night itu saat mau berpisah, saat mau salam hari. Berterima kasih kepada bulan. Oh iya, oke. Tujuan semuanya. Coba sekarang Ustazah ingin menunjukkan gambar lagi. Nah, kalau ini kemarin apa ya? Goodbye. Goodbye sama bye-bye sama to our view.
Jadi kalau bilang goodbye atau bye-bye itu sama saja. Artinya artinya bukannya good itu bagus. Bagus bye. Enggak, kalau kalau goodbye itu enggak bagus bye. Coba goodbye artinya apa? Ayo, kemarin. Bye bye. Selamat tinggal. Bye, see you later. Oke. Berarti ingat ya, kemarin itu kita sudah menulis goodnight dan goodbye. Lanjut. Lanjut. Nah. Coba sekarang semuanya matikan dulu mikrofonnya. Baik. Matikan dulu, Nak. Oke. Okay. Oke, okay, Us. 1 2 3. Oke, okay, turn off your microphone. Matikan mikrofonnya. Sudah. Nah, nanti dari sini, dari slide sini silahkan ditulis. Nah, coba awalnya jangan, awalnya jangan ini. Apa, Us? Jangan, jangan ini dulu. Yang ditulis yang ini dulu, Nak. Sebentar. Dari ini kita nulisnya. Kok enggak mau ya? Bentar, 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 Ustazah. Ustazah. Escape. Ini dulu ditulis. Nah, partings, kasih judul atasnya, Nak. Partings ini ditulis dulu. Partings ditulis di atas sendiri. Ungkapan perpisahan. Oke. Oke, silahkan ditulis. Buku rusak. Bahasa Inggris. Kok rusak? Buku rusak. Kok bisa, Mas Lafardan? Plastiknya, plastiknya lepas. Aku nggak lagi bicarin. Mas Cio, ditulis dulu, Mas Cio. Saya sudah. Nunggu yang belum. Partings. Partings. Ungkapan perpisahan. Partings. Sudah, Us. Aku belum. Sudah. Mas Rayan, kah? Sudah. Sudah, Us. Nunggu yang belum ya. Ya. Ya, nunggu yang belum. Mas Afa sudah menulisnya. Mas Afa sudah. Oh, sudah. Saya sudah. Saya diplomanya, Us. Artinya jangan lupa ditulis ya. Mas Juno sudah. Us. Us. Gimana Mbak Saula? Yang di bawahnya itu ditulis. Iya, ditulis itu artinya. Sudah. Ya, artinya ditulis juga ya. Oh ya, Oke. Saya sudah. Yes. Ready? Let's go. Ada Pancasila. Bisa dihafalin? Iya. Sudah ada yang belum? Siapa yang belum ya? Mas Nizam! Saya
Masya Allah. Mas Nizam belum toh? Ya, Mas Nizam sudah. Saya sudah. Mbak Farah sudah. Sudah. Mbak Farah sudah. Belum. Mas Doha sudah. Saya belum. Oh iya, Ustazah tunggu. Saya sudah, Us. Saya sudah, Us. Dah. Ya. Saya sudah, Us. Mbak Najma kok enggak pakai seragam? Belum jadi. Oh, belum jadi. Aku juga. Oh, Mas Rafardan juga belum jadi. Sudah semuanya? Sudah. Ika yang mana? Ditulis. Ditulis dulu ya, jangan. Bentar. Gak usah naik. Nah, ini. Jangan ditulis dulu ya. Coba ikuti setelah Ustazah. See you tomorrow. See you. Coba. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. See you tomorrow. Sampai jumpa besok. Silakan ditulis. See you tomorrow. Artinya sampai jumpa besok. Iya, semua ditulis. Saya sudah. Ya, Mas Alzuba sudah. Saya tulis artinya. Ya, jangan lupa artinya juga ditulis. Sampai jumpa besok. Sama dengan sampai jumpa besok. Sampai sudah sama artinya. Iya, nunggu yang belum. Saya sudah sama artinya. Siapa yang belum? Saya. Oh iya, aku yang belum. Ustazah tunggu. Sudah. Siapa yang belum? Sudah. Aku bilang. Iya, nunggu yang belum. Sudah. Terima kasih.
Mas Nizam, have you done? Ustazah mau ngajar Mas Abadan, dengerin dulu Ustazah. Kalau Ustazah tanya have you done, jawabannya I'm done. Ya. Atau jawabannya jadar, baca. Oke, coba Ustazah mau Mas Abadan. Mas Rafardan, have you done? Jawabnya gimana? Mas Rafardan, kalau Ustazah tanya have you done, jawabannya gimana? Apa? Kalau Ustazah tanya have you done itu artinya sudah selesai. Nah, jawabannya? Sudah selesai. Kalau sudah selesai, jawabnya dan us. Kalau belum, dan. Ini. No, us. Ini. Apa? Kalau jawabnya sudah, kalau sudah bilangnya dan gitu. Kalau belum jawabannya no gitu aja. Sudah semuanya sudah selesai. Yes. Mas Afan sudah. Mas Afan. Ya. Yes. Kak Saula sudah. Everybody, have you done? Have you done? Ayo jawabnya gimana? Kak tanya have you done? Have you done? Yes. Goodbye. I leave. Sudah selesai. No, have you done? No, have you done? Ustazah. Iya, Mas Noval. Mau ke kamar mandi dulu. No, I want to. Gimana, Mas Noval? Aku di kamar mandi. Oh iya, silakan Mas Noval. Oke. Relax. Gimana belum tapi masa turun ada yang tahu ini bacanya gimana bertemu lagi di lain ikuti Ustazah ya. See you next time. Sampai jumpa lain waktu. Sampai jumpa lain waktu. Benar. Benar, betul. Pintar. Benar. Sampai jumpa lain waktu. Dulu nak. Ini gitu, Mas. Ini ditulis. Iya, ditulis Mas Arfan. See you next time. See you time. Artinya sampai jumpa. Kalau tadi kan banyak tuh jawabannya Ini lagi. Udah.
Yang sudah nunggu yang belum ya. Saya sudah usul. Bukan. Waktu. Saya sudah dan. Saya benar. Iya, Mas Rayan. Apa have you done? Sudah. Saya belum. Oh iya. Oh iya, Mas Naufal tadi sempat problem ya, Mas Naufal. Sudah selesai. Mas Naufal sudah? Sudah. Oh, sudah. Dan Mbak Zunaira. Yes. I'm done. Ya, sudah. Nunggu yang belum ya. Coba. Mau lihat kucing nggak juga? Coba Ustazah tanya. Kalau sampai jumpa lagi apa ya? Sampai jumpa lagi tadi apa? Mas Izam, apa? Sampai jumpa lagi tadi gimana ya bahasa Inggrisnya? Apa? Sampai jumpa lagi bahasa Inggrisnya gimana? See you later. Kalau sama tinggal, apa ya goodbye. Good morning, selamat pagi, selamat sore, selamat malam, selamat berpisah, good night. Sudah ya. Mbak Saula sudah lanjut. Okay. I'm done. Ada yang bisa baca? I have to no. Aku mau nyari. Aduh, aku sing. Coba matikan dulu semuanya, mikrofonnya dimatikan dulu, dengarkan Ustazah. Ini cara bacanya, I have to go now. Coba ikuti Ustazah. I have to go now. Artinya apa sih? Artinya aku harus pergi sekarang. Nah, nggak tahu, aku pusing. Ditulis, coba tulis dulu. You can read. Mas Juno, have you done? Not yet. Okay.
Ralista sudah? Ya, nunggu temannya dulu ya. Nanti sampai nomor 10. Mas Pasha, have you done? Mas Pasha, have you done? Done or not yet? Dah! Done! I don't like it. Mazia, where are you? Mazia? Oh yeah. Mazia, have you done? Ada. Not yet. Oke. Okay. Silakan ditulis dulu. Aku sudah. I'm on next. I'm done. Oke. Okay. Nunggu yang lain ya. I'm done. Oke, okay, Mas Noval. Jauh. Belum. Jauh. Right. Iya, Mbak Farah sudah. Saya belum. I'm done. Oke, Mas Juno, Pujo. Ya, nunggu yang belum ya. Mas Safa, Mas Safa, Mas Safa sudah. Ustazah. Iya, Mas Noval. Gimana Mas Noval? Kapannya good luck? Iya, bentar lagi. Nunggu temannya, ada yang belum. Semoga sukses. Gimana Mas Noval? Semoga sukses. Iya. Sudah semuanya? Ustazah, saya sudah. Mas Nizam, siapa yang belum? Ustazah manggil yang belum. Ustazah, saya sudah. Iya, Ustazah manggil yang belum. Mas Safa sudah. Ya, semuanya sudah ya nak ya. Kita lanjut yang terakhir partings apa? Yang terakhir. Nah, good luck. Good luck. Artinya apa? Sukses. Coba ditulis Mas Joha. Tulis dulu. Ya, tulis dulu ya. Mbak Farah. Mas masuk. Mbak Farah ngapain? Ya, ditulis dulu Mbak Farah. Mas Joha. Ada asap dan are you done? Sudah di sini. Sudah Mas Doha. Ya, nunggu temannya. Ya. Mas Safa. Iya, dia Sudah. Nunggu yang belum ya. Jangan sampai aku tak suka.
Sudah. Mas Juno sudah? Sudah. Sudah. Yang sudah Ustazah ingin tanya. Sudah. Kalau saya harus pergi sekarang, bahasa Inggrisnya apa ya? Saya harus pergi sekarang. Bahasa Inggrisnya apa? I have to go now. I have to go. No. I have to go now. Bukan no ya. I have to go now. Oke, kalau Ustazah mau sampai jumpa lain waktu, apa ya? Sampai jumpa lain waktu, bahasa Inggrisnya apa? See you next time. Time, bukan time. See you next time. Lalu kalau Ustazah mau bilang sampai jumpa besok. See you tomorrow. Iya, bentar lagi selesai. Ini semuanya sudah selesai nulisnya. Ini udah jam 10. Sudah. Lanjut ya. Lanjut. Sampai nomor berapa Taus? Iya Taus. Nah, ini ditulis, ini tugasnya kalian. Nah, coba ditulis dulu. Ini oh, itu yang di halaman selanjutnya. Ini PR ya. Oh, PR gak dikerjain sekarang? Dikerjakan sekarang boleh, soalnya jangan lupa ditulis. Ini ditulis aku ya. Aku PR aja semuanya. Ya. Itu soalnya nanti dikerjakan nanti saja, lalu nanti dikirimkan ke Pusrisma seperti biasanya. Nah, tulis dulu soalnya 1-5. Mas Cio sudah selesai nulisnya. Loh. Iya, ditulis dulu Mas Cio. Sudah usah. Loh, yang ini soalnya ditulis. Ini tugas ya. Katanya tugas kok ditulis sekarang. Di buku di mana? Di buku bahasa Inggris tetap. Oh, tetap di buku bahasa Inggris. Ditulis soalnya, dikerjakannya nanti saja. Kerjainnya nanti? Iya, nanti aja ngerjainnya, soalnya aja yang ditulis. Soalnya itu yang mana? Ya itu semua itu soal. Mas Juno, sampai jumpa besok. Yang Indonesia itu tak? Usah kau ngapus. Iya, bahasa Indonesianya itu ditulis. Tes. Bahasa Inggris. Saya sampai 3. Oh iya, Mas Alzuba dilanjutkan sampai 5 ya. Mas Ataya sudah? Aku baru nulis judulnya.
boneka sih. Di sekarang ini sekarang lama tinggal. Ustazah, yang tulisan terjemahkan bahasa Inggris itu ditulis yang terjemahkan bahasa Inggris itu tulis gak? Iya ditulis mas, perintahnya ditulis ya. Iya. Nenek ceritanya harus baik. Sampai jumpa lain waktu. Sampai. Sudah us. Bye. Sudah us. Ya, yang sudah nunggu yang belum ya. Jumpa. Waktu. Semoga sukses. Nomor 4. Semoga sukses. Sudah selesai. Mas Azubah sudah selesai. Oh, sudah sampai 5. Oke. Tunggu temannya yang belum ya. Sudah ulangi. Nanti dikerjakan. Setelah itu difoto, dikirimkan ke Usrisma. Oh, matematika tadi dikirim enggak? Gimana? Matematika tadi. Ustazah. Ustazah. Iya, Mbak. Siapa yang tadi sudah sampai nomor 5. Tadi juga dikirim. Yang tadi catatan tidak usah dikirim, yang dikirim kerjaannya ini saja ya. Matematiknya. Matematika itu tidak usah dikirim. Yang dikirim hanya ini saja. Ya. Ya. Bilang ke ayah bunda untuk mengirimkan yang ini saja. Coba. Aku di nomor 3. Iya, Mas Afadhan. Lanjutkan sampai nomor 5. Sudah. Oh iya, nunggu yang belum, Mbak Najma. Ya.
Sudah selesai semuanya. Saya belum. Saya sudah nomor saya sudah sampai nomor 5 tapi nomor 5-nya belum ditulis. Oh iya, ditulis dulu. Mas Cio sudah? Belum. Iya. Iya, pintar Mbak Najma. Coba yang sudah menulis langsung dijawab aja coba. Coba yang sudah selesai menulis langsung dijawab. Langsung dijawab, ditulis jawabannya. Coba yang sudah menulis langsung dijawab. Kaus. Sudah dijawab? Belum, ini masih nomor 2, iya, Us. Ditulis. Ayo coba yang sudah selesai menulis. Saya sudah nomor 3. Iya, ditulis dulu. Yang sudah menulis sambil menunggu temannya langsung dijawab saja. Maksudnya ditulis Inggrisnya. Ya, yang sudah selesai menulis 1 sampai 5 silakan langsung dijawab sambil menunggu temannya. Yang belum selesai dilanjutkan dulu menulisnya, menulis soalnya. Katanya Pak Erinya mah bukan Pak. Ya kan sambil nunggu temannya, sambil nunggu teman sekalian ditulis jawabannya. Ya, ya berarti bukan PR dong. Kan dikirimkan ke Usrisma, nanti Usrisma nilai. Saya sudah. Mas Juno sudah. Oke. Okay. Oh sudah. Saya sudah jawab. Oh, yang sudah jawab diam dulu ya, nunggu yang belum. Ustazah tunggu sampai pukul 9. Oh. Ini udah jam 10 kurang ya, Us. Gini ya, karena sudah jam 10 kurang, ini nanti Us Risma kirim ke ayah bunda. Jadi yang belum selesai nanti bisa melanjutkan lagi ya. Oke. Ustaz, jawabannya sudah sampai nomor 5, Ustaz. Ayo masa manggilnya Ustaz ke Us Risma. Ayo, ini sudah sampai nomor 5. Iya. Jawabannya. Yang belum selesai nanti dilanjutkan ya. Aku nanti sama mamaku dikasih jawabannya saja. Iya, nanti yang belum selesai dilanjutkan ya. Ditulis jawabannya sekalian, difoto, dikirimkan ke Us Risma. Oke. Okay. Us yang paling tahu. Ya, yang terakhir sendiri 1 sampai 5 ya. Ya. Aku tinggal jawabannya saja. Sekian pembelajaran dengan Us Risma. Mari kita akhiri.
ya. Let's close our study by reciting hamdalah together. Nah, mari kita mengucapkan hamdalah bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.